kalian bertiga saya berikan tugas khusus untuk menyampaikan surat ini kepada Jenderal Sudirman di Sombong, dekat Gunung Lawu. Nanti kalian akan keluar masuk daerah yang bukan Belanda. Ini memang berbahaya. Tapi kalian jangan takut. Kita bangsa Indonesia tidak boleh gentar untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tunjukkan pada dunia bahwa bangsa kita bangsa yang pemberani. Tidak akan pernah menyerah. Indonesia merdeka! Merdeka! Pak, saya berjanji akan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Beberapa meter di depan ada sebuah pos Belanda. Kita akan coba melewatinya. Kira-kira ada berapa tentara yang berjaga di pos itu? Nah, sekitar satu regu, yang mungkin 30 tentara lah. Apakah kita selamat? Tenanglah, kita pasti akan bisa melewatinya. Ya, Cik. Bapak Presiden sudah mempercayakan ini pada kita. Kita harus yakin bisa. Merdeka! Bye.
Tak lama lagi kita akan sampai ke Sobo. Tapi kita harus tetap hati-hati, karena hanya kita berdua yang harus melanjutkan misi ini. Ya, semoga kita bisa selamat sampai ke Sobo dan bertemu dengan pasukan Jenderal Sudirman. Karena kita hanya bisa berdoa agar kita berhasil menyelesaikan tugas ini. Ya, semoga. Dan jika salah satu di antara kita tidak selamat, harus ada yang tetap melanjutkan misi ini. Ya, sebelum pergi berperang, aku telah berjanji pada ibuku agar bisa pulang dengan selamat. Bagaimana dengan kabar ibumu? Dia sudah mengungsi bersama adiknya, Ningsih, ke Purwokerto. Aku harap mereka akan tetap bersama. Ya, semoga mereka baik-baik saja. Aku juga berharap keluargaku di Ngawi baik-baik saja. Jangan dimakan sembarangan, pasti ada racunnya. Itu jebakan Belanda.
terus berjalan, sejarah tak hilang. Bumi terus berputar, kau pun harus bertahan. Langkahmu telah jauh dari masa lalu, tapi bukan berarti kau melupakannya. Kau melupakannya. Berhenti sejenak dan lihat ke belakang. Semua yang telah negeri ini berikan.